olahraga dan bahagia, guys. Masih bersama Bunda Titik. Gore ditutup, guys. Jayabaya ini sebelahnya dibuka, guys, mungkin buat akses masyarakat yang berdomisili di sekitaran Gor, guys. Wes, oh, enak nyantai malah. Duluan ini shot enak. Apa aku coba di shot, ah? Sepi. Ini suasana anu, guys, Gor Jayabaya Kota Kediri setelah ditutup barang nganan saya. Ternyata masih ada akses. Dan banyak warga sekitar yang berolahraga, guys. Wah, bisa leha-leha dia, guys. Bisa leha-leha lepas setir. Ini Titik. Ya itu, tapi tidak ada yang jualan. Kita mau keluar lagi nih, setelah satu kali putaran. Sebenarnya enak suasananya, guys. Sepi, garing. Ini sekarang keramaiannya kayaknya pindah sebelahnya gang ini, guys. Mari kita coba.
sisi selatan Gor itu tetap ramai, guys. Akhirnya kita lanjut anu guys, cari sarapan di tempat langganan kita. Lalu urus aja ini ke arah Pasar Semen. Tapi banyaknya banter ya. Selamat datang Bu Titik di Desa Titik, Kabupaten Kediri, guys. Ini kebetulan anu guys, nama desanya Titik juga. Ya tahu Bu Titik. Bu, monggo. Panen. Suasana alam, guys. Oh. Oh, banyaknya kok kayak ini, Mia. Ramai ini musim panen, guys. Panen padi. Titik semangat, guys. Ah. Panas guys hari ini, soalnya kita agak siangan. Gas 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 gas. Ya cukup sekian ya guys untuk vlog kita hari ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel kita agar kita lebih semangat untuk membuat konten-konten yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan jangan lupa olahraga serta bahagia. Sarap.
harapannya kali ini lodeh, guys. Ya udah deh. Mangga, oh ya, apa? Ini lodeh, terong, sama kates. Lihat. Mak nih depan puskesmas cuman.